Dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang saat ini telah melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar, Dinas Sosial Kabupaten Banjar siagakan anggota Tagana dan juga dapur umum untuk membantu korban yang tempat tinggalnya terendam banjir. Dinas Sosial Kabupaten Banjar mengerahkan anggota Taruna Tanggap Bencana untuk mensuplai bantuan berupa makanan kepada masyarakat korban banjir. Adapun kesiapan Dinas Sosial sendiri yaitu menyiapkan dapur umum sebagai tempat pengolahan makanan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Ahmadi, dapur umum tersebut sudah disiapkan sejak Senin 11 Januari 2021 dalam rangka untuk melayani masyarakat yang terdampak banjir. Hari ini kita sudah menyiapkan dapur umum untuk masyarakat yang terdampak banjir. Jadi dasar kita membuat dapur umum adalah adanya pengungsian, tadi sudah kita pantau, ada sekitar 50-an jiwa yang ada di tempat kita di Matapura ini, dan sekitarnya juga masih banyak, sehingga kita buka dapur umum, dan kita mulai kemarin Pak, kita sudah buka dapur umum, nah ini dalam rangka untuk melayani masyarakat yang terdampak. Hari ini kita juga sudah mengadakan rapat dengan tim terkait, jadi buat dapur umum ini bukan saja di sini, tapi kita harus semua kecamatan yang terdampak banjir, kalau sudah ada 9 kecamatan. Itu kami akan upayakan nanti bekerja sama dengan semua SKPD terkait. Jadi ini hari ini kami juga menghitung hitungan terkait dengan rencana dapur umum setiap kecamatan itu ada dapur umumnya. Dan hari ini di belakang kita ini ada kita menyiapkan hari ini ada 800 porsi ya. 800 porsi kita siapkan untuk masyarakat sekitar ini. Yang mudah-mudahan nanti ini dapat berlangsung sampai dengan sore, nanti kita siapkan juga makan sorenya. Untuk lokasi yang terparah gimana nih? Kelihatannya semua hampir terparah nih. Karena tadi malam kan waktu hujan semua sudah melaporkan hampir semua kecamatan, 9 kecamatan itu sudah dianggap terdampak parah ya. Jadi untuk bantuan, ini kami setelah kami ada hitung-hitungan, kami akan atur nanti ke kecamatan. Jadi kita lengkap dengan apa namanya dengan beras keperluan lauk pauknya termasuk juga mineral segala macam. Jadi kita sampai ke sana, jadi kecamatan nanti yang membagi ke dapur umum yang dianggap diminta oleh desa. Untuk kesiapan anggota Tagana Kabupaten Banjar yang bertugas di dapur umum, mereka dengan semangat dan sepenuh hati melaksanakan tugas dalam menyiapkan olahan makanan yang nantinya dibagikan kepada para korban yang terdampak banjir. Untuk yang siang ini sesuai dengan laporan kemarin dan tadi pagi kami menyiapkan 800 porsi, 850. Tetapi untuk makan malam mungkin kami tingkatkan karena ada tambahan masuk lagi tadi menjadi 1.200 kah kalau tidak salah. Di mana persiapan Tagana yang ada ini alhamdulillah kami istilahnya sudah terlatih yang namanya untuk makan pagi itu jam 3 itu sudah mulai. Jadi 24 jam standby kami sih. Siap. Di jam 3 sudah ada yang membasuh baras, ada yang memasak apa, ada yang membuka mie, buka sarden masing-masing tuh. Sampai jam biasanya jam 5 atau setengah 6 paling lambat tuh sudah mulai membungkus. Selesai membungkus jam 7.30 itu sudah bisa dibagikan. Itu untuk sarapannya. Begitu juga makan siangnya selesai itu langsung masak lagi paling lambat jam 10 harus sudah mulai kerja lagi. Jam jadi 11 full. Jadi kalau 3 kali masak tuh full ya. Nah, jam setengah 11 sudah mulai bekerja lagi yang membungkusnya. Kemudian selesai jam 1 paling lambat atau 1.30 sudah dibagi makan siang. Untuk malam berarti jam 2.30 sore harus mulai lagi kerja. Nah, jadi itulah aktivitas kami sehari-hari sebagai relawan Tagana di dapur. Sementara itu, di Dinas Sosial juga menampung warga yang mengungsi dari rumahnya yang terendam banjir, di mana warga yang mengungsi ditempatkan di aula Kecamatan Martapura Kota. Adapun jumlah warga yang mengungsi tersebut berjumlah sekitar 50 jiwa yang terdiri dari orang tua dan juga anak-anak. Dan untuk memantau kesehatan para pengungsi telah disiapkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Martapura 1. Terkait dengan keluhan kesehatan para pengungsi, rata-rata mengalami gangguan kulit berupa gatal-gatal dan juga hipertensi. Untuk korban terdampak banjir yang berada di pengungsian di aula kecamatan. Jadi penyakit yang kami temukan di sini kebanyakan hipertensi dan penyakit kulit.
Mungkin itu disebabkan karena mereka kurang tidur, karena di pengungsian, dan juga mungkin sakit kulit itu dikarenakan terkena dampak banjir dari air penularannya. Itu yang paling banyak. Penanganannya kita sudah memberikan pengobatan dan edukasi, pengobatan dengan obat-obatan hipertensi dan penyakit kulit, dan juga dengan edukasi menjelaskan apa-apa yang harus mereka lakukan selama berada di pengungsian, terutama dalam situasi COVID seperti sekarang. Mereka tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan menyesuaikan keadaan mereka sekarang di pengungsian. Umar, Kominfo Banjar, melaporkan.